Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi renungan hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan demikian. Sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapa Gereja Agustinus menegaskan bahwa iman adalah tuan yang utama dan rasio sebagai pembantu. Percaya menjadi kunci utama sehingga terbangunlah pengertian. Dalam frasa bahasa Latin, credo ut intelligium atau believe then understand. Percaya dulu, baru mengerti. Demikian juga Johannes Calvin menegaskan bahwa hanya dengan kembali kepada Allah dan kebenarannya sajalah kita dapat memahami tentang kebenaran sejati. Dari pemahaman itu, kita diajak untuk memahami rancangan atau karya Allah dengan iman dan pergunakanlah logika sebagai anugerah Tuhan untuk membantu. Sebab ada banyak hal yang tidak boleh kita pahami secara logika. Jemaat Korintus dekat dengan kemajuan ekonomi dan pengetahuan, sehingga di sana ada banyak orang yang memiliki pengetahuan tinggi, bahkan ahli filsafat. Mereka memiliki kemampuan untuk menganalisa sesuatu hal. Namun, apa yang mereka miliki itu ternyata membuat jemaat Korintus mengalami pro dan kontra dalam hal pengenalan dan mengikut Yesus. Mereka saling ngotot pada pikiran masing-masing sehingga terjadilah perpecahan. Sesuai dengan pengertiannya masing-masing, sebagian jemaat Korintus menyangkal khotbah Paulus yang mengatakan bahwa salib adalah hikmat Allah. Bagi pemahaman umum, orang Yunani, hal itu tidak masuk akal. Sebab hanya orang yang jahatlah yang menerima hukuman mati disalibkan. Yang kemudian, menurut pemikiran mereka, bagaimana mungkin Yesus yang adalah Tuhan bisa mati? Jika dirinya sendiri tidak bisa diselamatkan, bagaimana mungkin dia menyelamatkan umat? Kemudian, yang mereka tahu bahwa dalam nubuat perjanjian lama dikatakan akan datang dari tunas Daud, Mesias yang gagah perkasa, dan segala umat tunduk kepadanya. Dengan pemahaman ini, maka bagi mereka Yesus bukanlah Mesias yang mereka nantikan. Saudara-saudari, benar dari sudut pandang manusia bahwa tidak masuk akal. Ada orang yang rela mati demi orang jahat, itu kesia-siaan. Berani membela yang benar masih realistis. Sementara Allah dalam diri Yesus melakukan hal yang dianggap bodoh itu. Paulus menegaskan bahwa dari sudut pandang iman itu adalah kekuatan Allah. Sebab Allah adalah kasih. Manusia adalah umat kepunyaan Allah dan Allah menyelamatkan manusia atas dasar kasih. Jadi misi penyelamatan itu dilakukan hanya oleh karena kasih agar umat kepunyaannya beroleh hidup kekal atau lepas dari jerat maut. Saudara-saudari, hikmat Allah jauh lebih tinggi dari hikmat dunia ini. Bahkan dunia tidak mampu untuk memahami hikmat Allah. Dalam Kolose 2 ayat 3 dikatakan, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Oleh karena itu, Allah sendiri yang datang untuk memberikan roh hikmat kepada manusia agar mampu mengenal Allah. Mari, saudara-saudari, terimalah kuasa Roh Kudus untuk membimbingmu memahami karya keselamatan Tuhan agar tidak ada lagi keraguan untuk percaya dan mengikut Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.
tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema Sehati Sepikir Dalam Satu Kasih, Satu Jiwa, dan Satu Tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema Mewujudkan Kesehatian dan Kesetiakawanan bagi Gereja, Masyarakat, dan Bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas! 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 Horas.